Yes, aku tuh sebenarnya tuh mau cerita. Aku tuh kan punya Facebook kan untuk komunikasi sama belajarnya. Ya. Ceritanya tuh gini. Ceritanya tuh sebentar saya minum. Thank you Kak Leo, thank you Kak Gabi. Makasih. Sebentar ya guys ya. Jangan ketawa dulu. Jadi tuh malam ini tadi tuh saya tuh sangat bodoh sekali dan bodohnya itu sangat sangat keterlaluan. Nah, kalian kan tahu di Instagram. Thank you Kak Aris. Kalian kan tahu tuh di Instagram kan Davila kan cuman follow-nya aku doang kan ya. Aku di Facebook tadi tuh aku bilang ternyata kamu jahat banget. Aku bilang gini guys. Dia ketawa. Aku bilang gimana coba dengerin. Jadi ceritanya gini. Kamu keterlaluan. Selama ini kamu tidak mengikuti Facebook aku. Aku tuh bilang gitu. Sebentar. Belum selesai. Sebentar. Kalian jangan ketawa dulu dong. Sumpah guys, aku hari ini tuh bodoh double kuadrat apa berapa ya. Kan aku kan emang gak terlalu ngerti bahan, gak terlalu ngerti Facebook ya. Jadi tuh aku tadi tuh gini, ngecek, enggak pernah mainan Facebook juga jarang gitu loh guys. Nah, tadi tuh ngecek di Facebooknya dia gitu, kok dia mengikuti dua gitu aja. Kok aku enggak ada? Ngamol aku guys, ngamol aku. Kamu suka kamu ternyata tuh jahat. Malu aku, viewernya banyak. Aku tuh mau cerita sebentar. Nah, terus tuh abis itu kan gini. Ntar aku mau baca dulu. Aku bilang aku kecewa sama kamu. Aku bilang gini. Aku kan nyekrinsut Facebooknya dia terus gini. Saya baru menyadari suami saya tidak mengikuti saya. Saudara ibu, apa yang terjadi? Dia bilang gitu. Dia bilang, Kak, aku ngikutin kamu. Dia masih ngeyel guys. Terus aku bilang masih gini. Anda baru mengikuti saya. Terus gini, ada masalah apa dengan akun Anda? Dia bilang kayak gitu kan ya guys ya. Sumpah. Terus aku bilang gini, kok biar? Gak tahu aku. Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, kami telah mengikuti satu sama lain sebelumnya. Aku masih mikir ini. Masih mikir. Aku masih mikir. Ini apa ya? Oh, ternyata mengikuti dua itu fanpage. Bukan orang. Fanpage jadi kayak akun grup gitu loh, guys. Jadi bukan apa namanya? Bukan orang. Terus aku baru gini, terpejam di mata. Gitu kan ya. Saya tidak tahu sama
guys. Terus dia bilang, Anda tidak dapat mengirim saya pesan jika saya tidak mengikuti Anda. Apa yang Anda lakukan dengan akun Anda? Terus aku langsung, guys, kan kalau aku salah, aku terus langsung minta maaf ya guys, orangnya tuh langsung gini. Aku langsung gini, cong de cai. Terus dia gini, aduh mampus gue pasti hari habis ini pasti aku dibodoh-bodohin sama dia gitu. Terus apa namanya? Dia langsung bilang gini, aku sudah tahu apa yang Anda lakukan. Aku sudah tahu apa yang Anda lakukan. Dia bilang gitu. Terus aku bilang gini, gitu kayaknya, ih lebay banget ya. Nih. Terus aku bilang gini, maaf karena aku bilang. Terus aku sama ketawa gitu. Terus dia gini, aku bilang gini, hari ini saya terlihat sangat bodoh. Sumpah. Jadi tuh kan aku gak terlalu ngerti itu ya guys ya. Apa namanya, gak terlalu ngerti Facebook ya. Nah terus aku tadi tuh udah gimana sih ya, kecewa gitu loh guys. Ya macam itulah teman-teman. Nah kan aku kan gak punya FB, gak aktif di Facebook. Aku tuh udah rela-relain. Terus dia ngirimin ketawa kayak gini guys. Terus aku bilang gini, gimana ya bisa stiker kayak gitu? Abis itu gini. Cowboy. Itu kan udah selesai ya. Yang tadi udah aku ceritain. Cowboy sih, udah ya. Guys.